Halo guys, kembali lagi di channel Kuraiko. Kali ini di AoV server kita kedatangan mode baru, yaitu mode Auto Chess, yang sebenarnya ini kabarnya bakal rilis di 12 Desember dan sekarang malah rilisnya baru di 18 Desember. Nah sekarang gue udah di test server. Ini di sebelah kiri kalian bisa lihat ada boneka. Nah ini nih, ini tombol untuk masuk ke mode Auto Chessnya. Bentar nih, videonya gue potong dulu. Jadi buat kalian yang mau top up Mobile Legend, PUBG, AoV, Free Fire, Auto Chess, Ragnarok Mobile, Speed Drifter, kalian bisa langsung ke Instagramnya ikamil1shop, karena ini harganya murah banget dan sudah terpercaya. Untuk informasi harga lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Instagramnya ikamil1shop dan sering giveaway juga loh. Oke, sekarang kita udah berada di dalam gamenya. Nah, di sini kita udah masuk ke match 1 dan di sini nggak ada musik sama sekali, cuy, anjay. Nah, di sini gue bakal coba beli Krizix. Sama satu lagi siapa ya? Kayaknya gua ambil Paina deh. Ini kayaknya bis kali ya. Oke. Okay. Oh, udah muncul ya musiknya. Jadi ini mirip-mirip sama atau chess yang lainnya. Ini di awal-awal kita lawan creep dulu. Dan ini ternyata lumayan smooth sih. Tapi musiknya pakai musik pas lagi tanding AoV loh. Apa maksudnya? Lagi versi MOBA-nya anjir, enggak diganti gitu. Oke, di sini juga ada. Nah, ada Paina juga. Di sini kayaknya gue bakal beli apa ya? Di sini ada Florentino sama ini. Tapi ini ada 3 gold nih. Kita coba masukin ini. Oh, ini ada combo apa nih? Mari kita coba translate ya. Ini semua apa nih? Setiap 5 detik kerusakan meningkat sebanyak 25%. Berarti ini buat naikin damage ya. Berarti ini kayaknya the best deh. Ya keluarin skillnya dong. Oh, Krizix skillnya itu ya, bukan ngilang ya. Waduh, kalah dong sama Valheim. Tapi ini untuk sound effectnya sendiri belum ada ya. Tuh, nggak ada. Nah, di sini kita di sini mainnya match ya. Gue coba ambil ini. Ternyata masih pada 1 gold sih ya. Gue coba beli Gildor deh 1. Siapa yang bisa gue ganti ya? Bodoh amat deh sama combo dulu. Pokoknya yang penting kayaknya kita butuh tank dulu deh. Oh, harusnya ini gue naikin level sih. Soalnya disini gold gue udah 26 dong. Kayaknya di sini lumayan banyak deh buat dapetin gold dibandingin sama auto chest ya. Kayaknya mirip-mirip sama chest rush yang dapetin goldnya lebih gampang. Kita lihat di sini ada combo apa aja nih. Ada gunner. Ini mungkin yang sebelah atas nih archer. Untuk yang Valheim di bawahnya ini gunner. Dan di bawahnya apa nih ya tadi ya, pemburu. Oh, itu pemburu. Di sini juga ada archer. Oh, dapat lagi nih Krizix. Ya, Krizix kita bintang 2. Enggak, belum ada efeknya. Belum terlalu jelas efeknya. Ada Hayate. Naikin level kalau gitu. Siapa yang bisa gue masukin ya? Ini kali ya. Di sini ada juga. Oh ya, di sini juga bisa dapat equip. Gue kemarin lihat di channel YouTube-nya King of Boss. Nanti list equipnya bakal ada di sini nih. Anjay. Apalagi bisa gue beli ya? Gildor, Chopner, Valheim. Kayaknya archer banyak banget ya. Coba gue beli Emily dulu sama Lumbur. Ini apa ya yang di Chopner? Translate cuy. Penjaga dan elemental. Wow. Coba gue atur dikit dulu. Nah. Oh, di sebelah kanan kita bisa lihat nih kombonya apa aja. Coba kita lihat yang archer ya. Yang archernya ini, aduh malah hilang. Bentar. Di sini ada Kilgroth, ada Amelie juga. Kayaknya gue bakal milih yang warrior aja yang gambar kapak itu.
Gue jual di sini si Airi, gue beli Ignis. Ini juga gue jual deh. Gue beli Max. Gue naikin level deh. Gue pengen masukin lumpur. Apa ini? Oh ini nih, kita juga jalan dua combo nih. Apa nih combo satu lagi? Ini plus 300 armor ajaib. Armor ajaib. Berarti magic damage kali ya. Cuma gue disini agak bingung anjay. Di sini gue baru aktifin combo yang 2, tapi kok yang nyala combo 4 anjay. Kayaknya ini ngebug ya. Ini mereka bikin apa ya? Ini gue belum terlalu hafal kombonya ya, sorry. Soalnya di sini kita nggak bisa, cuy. Di sini kekurangannya menurut gue sih ya itu ya, sekarang itu masih sound effect-nya masih belum ada dan ini juga lumayan smooth. Tapi ternyata nggak bisa di zoom ya. Oh, kita dapat equip, cuy. Waduh, ini app pilih apa ya? Mungkin pilih yang kanan kali. Oke, kita pilih ini aja. Kita lihat di sini juga ada company. Company gue jadi bintang 2, lur. Coba naikin aja levelnya. Mantap. Beli. Ini ada yang salah ya. Mungkin main gini kali ya, baru aman nih. Nah, equipnya pakai lur. Ini gue kasih ke Killgrot. Ini gue kasih ke Killgrot. Kayaknya di sini kita bisa masukin item sampai berapa ya? Killgrot lagi deh. Kayaknya 3 deh. Aduh, apaan sih berisik anjir. Ini kayaknya agak kurang nyaman di nggak ada sound effect-nya ya. Menang dong, itu apa, HP gue udah sisa 17 loh. Oh iya, combo kita yang kapak udah nyala semua loh. Tuh kan, giliran gue udah pakai 4/4 yang nyala combo yang di tulisan 2 anjay. Oke, gue mau make Florentino. Annette lagi. Ada Omen. Wow. Ini Anda saya jual saja ya. Mantap sekali. Gue tuker sini deh. Ini kayaknya demon ya, tapi kayaknya cuma bisa satu anjay. Iya nih, ini kan 1/2 tapi nggak nyala. Wah, berarti gue harus cabut satu demon ya. Coba kita lihat, pasti demon ini true damage. Translate dulu ya, Kun. Selama 5 detik menyebabkan ST setara. Wih, lagi hilang sih. Sekitar 40%. Refresh terus. Ada alis. Ini kayaknya gue jual aja. Gak guna lu. Duh, gold juga habis. Aduh, apaan lah tadi mobilnya datang berisik anjir. Apa nih yang gitu bisa kita pakai? Aduh, sialan. Butterfly. Gue pengen beli enak anjir.
Unmute gue bisa bintang 3 gak ya? Kayaknya gak bisa sih. Gak bisa deh. Aduh, udah tadi mobil berisik, sekarang motor emangnya. Ya kalah anjir. Ya udah deh, kira-kira kayak gitu lah ya untuk gameplay dari auto chess-nya AOV. Di sini gue nggak tahu untuk translatean skillnya, bukan skillnya, kombonya kayak gimana. Tapi mungkin bentar lagi bakal ada yang translate, mungkin ada yang orang Vietnam mungkin nanti bakal translate ke bahasa Inggris. Nah itu jadi lebih gampang. Oke, sekian dulu video dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.